Keju. Keju. Mesin. Mesin coklat berarti. Dia suka aja enggak coklat. Assalamualaikum guys, ini aku mau beli lagi kue cookies yang menurutku enak banget. Letaknya di Jalan Gerakan Koperasi, pas tikungan menuju alun-alun Majalengka. Pas banget di sebelahnya gedung KNPI ya. Di deretan area ini memang banyak banget yang jualan ya guys. Salah satunya adalah penjual kue cookies yang berdampingan dengan penjual sate, persatean sate ayam, sate kambing, dan sate sapi. Kue cookies yang dijual di sini menurutku enak banget ya guys. Beda banget dengan yang lainnya pokoknya ya. Agak kenyal tapi lembut dan sodanya nggak kentara banget. Pokoknya ini nagih banget. Ini aku belain beli lagi loh ya. Ini jadi langgananku buat ngemil terutama kue cookies ya guys. Nah ini cara cetaknya, silakan disimak saja ya. Ini sembari aku ngobrol dengan abang penjual kue cookiesnya ya guys. Ini si abang bukanya pukul 4 sore sampai kurang lebih pukul 10 malam ya. Ini sekalian aku promosiin, ya memang benar-benar testimoni seorang pembeli ya terhadap kue cookies jualan si abang ini, enak banget. Bisa jadi alternatif buat kalian beli sebagai penggemar kue cookies. Dua baris ini harganya sekitar 17.000 sampai 18.000 ya guys, tergantung topping yang kalian minta. Nah itu lihat, ada yang beli lagi ya guys pakai mobil. Dan enak banget sih guys, kue cookies ini memang banyak digemari oleh anak-anak ya. Kebanyakan yang beli itu naik mobil, naik motor gitu, bawa anak-anak kecil ya. Aku paling suka yang toppingnya pakai keju. Nah sekalian kalau pengen sate bisa pesan di sebelahnya, ini enak banget satenya ya guys. Tersedia sate ayam, sate kambing, dan sate sapi. Ini aku beli sate sapi dan sate kambing. Sate kambing harganya 2.000 per tusuk dan sate sapi harganya 2.500 rupiah per tusuk. Nah silahkan dibuktikan sendiri testimoniku ini ya guys. Silahkan beli cookies dan persatean di tempat ini. Semoga lancar rezekinya bang. Jumpa lagi pada videoku yang lainnya.